Oke teman-teman, balik lagi sama Raffi nih. Kali ini Raffi akan reaction lagi nih teman-teman. Kali ini Raffi akan reaction ke short animationnya Honkai Star Rail nih. Ya, akhirnya di sini ada short animation lagi ya. Dan ini temanya adalah untuk menyambut Chinese New Year ya. Oke, kita lihat Chinese New Year pertama dari Honkai Star Rail bakal kayak gimana nih. Oke deh, tanpa lama lagi, yuk kita lihat. Oke, ini dia untuk short animationnya nih. Ini yang dubbing English ya. Bang Raffi lupa bilang tadi. Oke. Ada Guinevere. Apa ini? Ada Susang juga. Alat tarian tradisional yang digunakan orang Xianzhou. Bentuk naga menyerupai singa. Kayak barongsai gitu ya. Yang akan tampil si Susang sama Guinevere, teman-teman. Dikasih gambar dulu, cenah. Okay. Wih, anjay. Dan Heng, ada Yangqing juga. Yukong, main sama anak-anak ya. Jingyuan nih. Okay, pertunjukannya dimulai nih. Apa ini? Gerbang Giok. Ini Giok ya, okay. Biasanya sih seharusnya ada, kan? Ada naganya langsung. Ada mesinganya juga ya. Ini mungkin naganya melambangkan si Danfeng kali ya. Kalau si singanya mungkin Jingyuan kali. Dikejar tuh Gioknya tuh. Akan seindah saat bersama. Apa nih? Apakah si Yaosi? Wah, jatuh. Yang singanya. Wow. Outnumbered in the order 10. Kalah jumlah. How then is the battle to be won? Dipegangin. Fusion juga ya. Hampir jatuh sih Guinevere. Okay. Danheng sama Jingyuan mau ngebantu nih. Tapi dibantu si Danfeng, si Danheng duluan. Kembali bertempur. Wah, lagunya bagus aja. Kotaknya bagus. Anjay, menang akhirnya. Selamat tahun baru. Happy Chinese New Year. Si Cincuy bengong gitu makan. Ho-ho. Dua bersaudara ini juga ada ya. Seperti biasa si Bailu masih dikurung ya. Sukses nih acaranya nih. Sudah beres. Yuk teman-teman kita lanjut ke dubbing Jepang ya. Let's go. Kita lihat nih yang dubbing Jepang nih. Bagaimanakah short animationnya? Dimulai dengan Guinevere. Korete. Ini sama si Master ya. Dikasih warna dulu. Pakai merah ya, biar banyak ongnya. Semua.
naga dan singa. Kamera pasangan yang tiada duanya, anjay. Woi. Itu sih Gunapen paling ribet sih, paling gede soalnya. Oke. Okay. Dibaca ini sama si master nih. Menuju matahari, sang naga mulai terbang tinggi. Gema mengiringi di antara awan, singa mengaum. Wow, sampai turun hujan lebat gara-gara naganya ya. Wah. Wuis. Nah ini nih kejahatannya nih. Bekas luka perang terasa di seluruh kawasan. Wah ini. Aduh, jatuh si Gwynaven. Wah. 10-1. Kohan wa sonzok dekiru no ka? Aduh. Wah, hampir aja. Untung ada si Danheng nih. Oke, lanjut. Namun naga dan singa keduanya kembali bertempur. Di sanalah hari esok terlahir. Dan kejahatannya pun tertumpas ya. Dapat gioknya nih. Oke. Masih pada bengong. Oh, dikasih permen sih Daneng. Oke, sudah beres. Bagus. Oke, itu daya untuk short animation dari Honkai Star Rail yang menyambut Chinese New Year nih. Wah, gila. Seperti biasa, untuk short animationnya selalu bagus ya. Dari musik, dari grafis, bagus semua. Gila. Dan untuk short animation ini, yang jadi pusatnya adalah Susang dan juga Gwynaven ya, yang merayakannya nih. Wah, gila, bagus. Dan buat teman-teman yang merayakan Chinese New Year juga selamat ya. Dan oke deh. Segitu aja untuk reactionku kali ini. Gimana menurut kalian dengan short animation kali ini, teman-teman? Coba susul komentar dan ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.